Setelah satu pekan harga komoditas bumbu dapur terpantau stabil, di Pasar Langgur, Kabupaten Maluku Tenggara kini pergerakan kenaikan harga terjadi pada bawang dan tomat. Pantauan TribunAmbon.com, Minggu 23 Juni 2024 hampir di beberapa lapak Pasar Langgur, menjual dengan harga yang berbeda-beda. Dengan alasan harga yang diambil dari beberapa distributor juga tidak sama. Paling tinggi untuk bawang merah dijual Rp70.000, sebelumnya dijual Rp60.000, ada kenaikan sebesar Rp10.000. Sedangkan untuk bawang putih dibanderol Rp60.000 per kilo, sebelumnya dijual Rp55.000. Sementara untuk tomat jenis apel dijual Rp50.000 per kilo, sebelumnya berada di angka Rp40.000 per kilo. Mama Nona, salah satu pedagang di Pasar Langgur, mengatakan, kenaikan harga baru terjadi semalam setelah dipasok dari distributor. Menurutnya, mungkin pengaruh keterlambatan pelayaran kapal sehingga harganya naik tipis. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.